Tapi
kita akan mendapatkan kejelasan tentang pentingnya perilaku akhlak sikap kita di dalam kehidupan di dunia ini terhadap segala sesuatu yang bergolak, yang bergejolak di dunia. Dunia ini Allah ciptakan, Allah tunjukkan untuk manusia, bukan untuk dihindari, tetapi untuk disikapi dengan baik. Ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia itu sebagai ladang yang akan kita petik hasilnya dengan baik. Jadi tidak mungkin dijauhi. Ajaran Islam menjelaskan bahwasanya kita ini tidak bisa melaksanakan sebagian ajaran Islam kecuali kita memiliki harta atau materi. Bahkan menguasai dunia itu akan memberikan dampak yang sangat besar di dalam penerapan ajaran Islam. Tetapi bukan berarti kemudian ketika dunia yang Allah hamparkan ini tidak bisa kita genggam, tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita rasakan, kemudian kita menjadi manusia yang sengsara, menjadi manusia yang kemudian rugi, menjadi manusia yang tidak beruntung. Apalagi kemudian kita tidak mendapatkan dunia itu, tidak mendapatkan sebagian materi dunia ini, karena kemudian menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk atau perbuatan dosa. Maka kita tidak menikmati dunia itu bukan sebuah sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya ini, kalau manusia itu mempunyai empat sikap, empat hal ini, kemudian di dalam menyikapi dunia sampai kemudian dia tidak mendapatkan harta, tidak mendapatkan sesuatu yang dia nikmati di dunia, tidak masalah. Maka kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih tetaplah tinggi. Apa yang kemudian bisa kita ambil pelajaran dalam hal ini? Dan Rasulullah SAW sebagaimana kami sampaikan pada poin pertama itu, dan sering kita dengar, innama wa'idtu liutammima makarima al-akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi manusia kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap, dengan perangai sikap bawaan. Kemudian agama menyeimbangkan, meluruskan sifat yang ada di dalam diri kita. Maka nanti saya bahwa yang dirahmati Allah, tidak ada kemudian kita membuat alasan bahwa baik kita punya apa sikap buruk itu kemudian lupa bahwa atau ibu saudara ini memang sikap apa sifat bawaan saya seperti ini. Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Mu'min, beliau menyampaikan bahwasanya sifat manusia itu boleh bisa diubah. Gak ada yang tidak bisa diubah. Sekeras apapun orangnya yang mempunyai sisi kelembutan, selembut apapun orang dia mempunyai sifat kerasnya. Kita masih ingat Umar bin Khattab, orang yang begitu luar biasa, dan harapan Rasulullah SAW untuk masuk Islam sampai akhirnya hatinya dilembutkan ketika mendengarkan ayat Al-Quran. Bagaimana sikap seorang Umar yang begitu keras kemudian ternyata ditundukkan oleh sahabatnya Abu Bakar Siddiq dalam orang yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar ingin memerangi. Kata Umar, bagaimana Anda akan memerangi orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian Abu Bakar berkata, sejak kapan wahai Umar engkau menjadi orang yang lemah?
saya akan tetap memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Itu Umar. Suatu saat dia keras, tapi punya nilai lembutnya. Tetapi saat keras itu, dia punya sikap yang luar biasa, tetapi ada celah. Ternyata dia tidak bisa menyikapi dengan baik sampai kemudian dibunuh oleh Abu Bakar. Ini menandakan kita ini mempunyai potensi untuk berubah. Jangan kemudian kita sudah membatasi diri kita untuk tidak bisa berubah. Begitu juga kita terhadap orang lain, menasihati orang lain, wah susah, angel, nggak mungkin itu jadi baik. Kita sudah membatasi diri. Tidak ada orang yang kemudian tidak bisa diubah. Hadirin yang dirahmati Allah, nah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan tentang empat sifat manusia yang sangat penting di dalam kehidupan. Yang pertama adalah hifdzu amanati, menjaga amanah. Tidak ada orang yang hidup di dunia kecuali dia mendapatkan kehidupan. Dia diberikan amanah, dia diberikan tanggung jawab. Sekecil apapun itu, semua pasti apa diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sekolah, amanahnya yang lain. Orang yang sudah berkeluarga, tanggung jawabnya banyak. Seorang kepala keluarga, kemudian ibu rumah tangga, kemudian anak, masing-masing mempunyai tanggung jawab, mempunyai amanah yang harus dia lakukan, adalah dan kewajiban. Kita sebagai anggota masyarakat juga seperti itu. Apalagi di tempat kerja kita, ada amanah yang dititipkan oleh Allah pada kita yang harus kita pegang dengan baik. Maka menjaga amanah itu menjadi sesuatu yang akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia. Dan terkait amanah ini banyak baik ayat Al-Qur'an maupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan itu. Apabila ila usdal amru ila ghairi ahliha fantadrisa. Apabila suatu perkara diberikan kepada orang yang tidak ahlinya, ya tunggu masa-masa kehancuran. Itu artinya amanah bisa dilihat dari banyak sisi. Dia amanah bisa dilihat dari bagaimana dia menjaga titipan itu, bagaimana kemudian dia menjalankan tanggung jawabnya. Kita diberikan misalnya kalau sudah berkeluarga, berikan anak misalnya. Nah, itu amanah dari Allah. Bagaimana menjaga amanah itu dengan baik, bukan kemudian dibiarkan. Nah, kalau kita bertransaksi, di situ juga ada amanah yang kemudian perlu dijaga. Dalam kehidupan sosial juga sama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini mendapatkan cerita dari orang lain itu seharusnya sedih. Kita dapat cerita dari orang lain tentang masalah keluarga, tentang masalah apa, itu berat, itu amanah. Orang konsultasi itu mungkin ketika kita bisa memberikan solusi itu senang, tapi di sisi lain ada amanah yang dibebankan kepada kita. Amanah itu tidak menceritakan itu kepada orang lain. Misalnya seperti itu bagian dari amanah. Rasulullah SAW menyampaikan, man satara musliman satara Allah fitunya wa ta'ala. Siapa yang menutup aib saudara yang sesama muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Ini amanah. Apalagi nanti yang diberikan jabatan publik, itu amanahnya berat. Yang diangkat menjadi pejabat misalnya, ataupun kedudukan yang lain, amanah dan Allah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
maka kita heran kepada diri. Kalau ini dalam konteks pemimpin, kalau dia bisa menjalankan amanah dengan baik, maka dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis yang panjang ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Yang pertama al-imarah. Jadi ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Ini pemimpin yang adil itu bisa dari apa? Dari paling tinggi sampai paling rendah. Apalagi bahwa bapaknya kan semua pemimpin diri sendiri, pemimpin dalam keluarganya, pemimpin di masyarakat, pemimpin di tempat kerjanya, pemimpin di apa di lingkungannya. Jadi konteksnya seperti itu luas. Maka monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita diberikan amanah, tunaikan dengan dan jangan sampai kemudian berkhianat. Berkhianat dari amanah yang diberikan kepada kita. Kalau di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu Allah wa Rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan mengkhianati amanah yang sudah diberikan kepadamu. Berkhianat kepada Allah apa? Kita sudah diberikan diwajibkan, ditugaskan untuk beribadah kepada Allah. Kita tidak lakukan itu, kita berkhianat kepada Allah. Dengan Rasulullah juga sama. Bagaimana Rasulullah menjadi teladan bagi kita? Tidak kita jadikan teladan, bahkan kemudian mengingkari ajarannya, maka itu dianggap khianat kepada Rasulullah. Apalagi kemudian berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepada kita. Jabatan itu seharusnya untuk kemaslahatan, tetapi dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Bahkan di sini ada hadis sahihnya, Bapak Ibu, di akhir itu adil amanata ila man tamanaka wa ta'khudh wala wa ta'khudh man qalaka wala ta'khudh manfaatnya yang kurang. Laksanakan amanah kepada orang yang memberikannya kepadamu dan jangan kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Jadi jangan berkhianat bahkan terhadap orang yang mengkhianatimu. Jadi khianat tidak dibalas dengan yang, karena khianat itu merupakan sikap yang luar biasa yang dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jujur dalam berkata, dalam berbicara. Sikap jujur ini kalau dalam hadis menjadi sebuah perintah dalam agama dan kita bergaul juga diperintahkan dengan orang-orang yang jujur. Kalau di dalam hadis dikatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirr wa inna albirra yahdi ila aljannah. Jadi kalian wajib untuk jujur karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan memberikan pahala dan akan membawamu kepada surga. Maka sebenarnya kalau semua mempunyai kesadaran ini, tidak ada KPK. Dibuat KPK, KPK-nya tidak jujur. Berani jujur, hebat. Kadang-kadang kita ini yang sebagai pengamat di bawah kan taunya yang diakui sama menteri mau melakukan apa juga bingung. Maka ya ibda binafsi, kita mulai dari diri kita sendiri. Jujur itu sudah kita mulai. Jujur dalam keluarga, jujur dalam apa, dalam bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang
konteks hadis ini, kalau kemudian karena sikap jujur kita kemudian kita nggak mendapatkan dunia, ini dikatakan oleh Rasulullah sudah lebih daripada dunia kalau saat ini itu diberikan kepada kan kadang-kadang gitu ya, meskipun orang selalu kadang-kadang kita ini harus bersyukur, Bapak Ibu sekalian, bersyukur dengan apa yang kita jalani sekarang ini. Kita mikir lihat orang lain, oh luar biasa Bapak Ibu bisa ini bisa itu, bisa apa, bisa menjaga integritas, menjaga amanah dengan apa di tempatnya bekerja, karena memang dia kuat di sana. Belum tentu kalau kita berada di situ kita menjadi orang yang kuat dengan apa, dengan jabatan yang diberikan. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang diberikan amanah, semoga Allah menguatkan kehidupan kita juga. Ini jujur dalam berbicara, dan ini juga bagian dari sifat orang yang beriman, dan sebaliknya sifat orang-orang munafik kan seperti ini. Jadi ayatul munafik di talatu, tanda orang munafik itu tiga, salah satunya tidak ada adalah kadzaba wa idza tumina khana, bicara dia selalu berdusta, dusta sekali, berarti kita mempunyai penyakit nifaq. Kemudian berdusta berkali-kali berarti ada kemunafikan dalam diri. Kalau masih sekali dua kali ada virus nifaq, kita obati hilang. Tapi kalau sudah berkali-kali itu sudah menjiwai. Maka kalau dalam hadis yang cukup panjang itu, orang yang memilih jalan kedustaan maka akan semakin dekat dengan neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, itu yang kedua, sifat yang kedua. Yang ketiga, wa husnu khaliqatin, yaitu akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Agama itu salah satunya dilihat dari perilaku orang beragama. Jadi agama itu dilihat dari perilaku pemeluknya, dan kebaikan agama seseorang itu juga dilihat dari sikapnya sehari-hari. Bukan ibadah itu sebuah kewajiban, orang tidak dinilai dari situ, tetapi dalam dia berinteraksi dengan orang lain. Ada orang yang ibadahnya masya Allah luar biasa, tapi ya tadi dia tidak aman. Ini ada jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang pejabat, ini lah termasuk pejabat tinggi. Dia mengikuti jalan suci, ibadahnya luar biasa. Bahkan saya mendapatkan cerita itu sholat malamnya masya Allah luar biasa, baca Qurannya juga seperti itu. Tetapi kemudian terkait dengan amanahnya, dia tidak melakukan menjalankan dengan baik. Banyak orang-orang seperti ini banyak. Jadi secara hubungan hablu minallahnya, hubungan dia dengan Allah itu luar biasa. Tetapi hablu minannasnya diabaikan. Padahal kita tahu Rasulullah SAW itu dilihat baik oleh masyarakatnya karena hablu minannasnya. Kalau hablu minallah itu sudah harusnya sudah tidak dipertanyakan lagi karena menjadi kewajiban kita kepada Allah. Tetapi refleksi kita beragama yaitu tadi kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita lihat kembali ke atas, menjaga amanah itu refleksi orang beragama. Jujur tidak sama, akhlak yang baik juga seperti itu. Jangan sampai kemudian terlihat baik hubungan dia dengan Allah, tetapi dengan sesama tidak. Menjauh dari masyarakat, kemudian tidak bergaul, kemudian sikapnya buruk, bicaranya kasar dan seterusnya. Maka orang yang beragama akan dilihat di sini. Tetapi sebaliknya ada orang
masyarakat mereka. Jadi bagaimana kemudian kita bisa apa menimbang ini dengan apa dengan adil? Karena agama itu juga tidak bisa dipisahkan dengan perilaku orang yang beragama. Jangan sampai kemudian orang yang sholat ada, tetapi nilai-nilai Islam tidak ada. Tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu Rasulullah SAW juga banyak menyampaikan tentang masalah akhlak ini. Contohnya sebuah hadis, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang-orang yang ada di sekelilingnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi kalau keberadaan kita di masyarakat itu diterima, maka itu salah satu tanda penghayatan kita terhadap masalah agama itu baik. Jadi mari refleksikan kehusuan kita di saat sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah sampaikan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu mempunyai dua mata. Orang yang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Satu, mencegah dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Dan yang kedua, mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Itu apa? Sholat. Maka semakin baik sholatnya, maka akan semakin tinggi penjagaan dirinya dari perbuatan yang tidak. Kemudian dari yang dirahmati Allah, yang keempat adalah wa'ifatu fi tu'matin, menjaga diri dalam makanan. Ini masalah ini menjadi apa perhatian dalam masalah agama. Banyak ayat Quran maupun sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan masalah makanan. Masalah makanan ini satu, dari mana kita mendapatkan makanan, kemudian apa yang kita makan, dan bagaimana kemudian kita makan. Dari mana kemudian makanan yang kita dapatkan, halal atau tidak? Kemudian yang kita makan itu halal atau tidak? Kemudian bagaimana kita mengkonsumsi makanan, itu juga menjadi perhatian dalam agama. Makan sebelumnya, makan sebelum lapar ya. Makan ketika lapar, berhenti sebelum. Kadang-kadang kita enggak berhenti kalau sudah habis. Kalau belum habis lanjut. Kemudian isi sepertiga perutmu, ya sepertiga makanan, sepertiga apa itu kan ada perhatian khusus. Bagaimana kemudian kita sahur, bagaimana kita buka puasa, itu kan bagian dari sikap kita dalam masalah makanan. Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW mengaitkan makanan halal dikaitkan dengan kedekatan hamba dengan Tuhannya. Kedekatan hamba dengan Tuhannya dilihat dari seberapa jauh Allah mengabulkan doa seorang hamba. Dan dalam hadis yang cukup panjang, ada seseorang yang sudah berdoa kepada Allah, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Makan najis saja bilang, maka bagaimana kemudian doanya dikabulkan oleh Allah? Sampai dikaitkan seperti itu. Kalau di dalam Al-Quran kita diminta kulu halalan thayyiban, makan yang halal dan yang baik. Halal zatnya, halal memperolehnya, halal pengolahannya, kemudian thayyiban yang berisi, yang memberikan
dampak yang baik dalam kehidupan kita dan maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau empat hal ini dilaksanakan, kalaupun kemudian rumput dunia dari genggaman kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kita. Pahala yang besar, keberkahan dalam hidup, dan kemudian juga ketenangan di dalam menjalani kehidupan. Belum tentu mereka yang berharta mendapatkan ketenangan di dalam menjalani kehidupan. Boleh jadi yang diberikan kecukupan dan mungkin dilihat oleh orang kurang, tapi yang mendapatkan ketenangan dan kemudian keberkahan di dalam menjalani kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang lain yang kurang lebih berkenan. Monggo kalau masih ada waktu, jawab atau tambahan. Jadi itu perlu diasah,
tidak sekedar formalitas di dalam kita beragama atau kemudian memperingati hari besar agama. Tetapi lebih dari itu, kalau kita sekarang di awal bulan Hijriah, bagaimana memaknai Hijriah itu bukan kemudian dengan peringatan tahun baru Islam saja. Bukannya tidak boleh, boleh. Tetapi itu formalitas agama. Tetapi merefleksi cara menjalankan nilai-nilai hijrah itu adalah spirit agama. Maka Rasulullah menyampaikan al-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau menjalankan perintah pasti, tapi meninggalkan larangan itu membutuhkan spirit atau semangat yang lebih dan kekuatan yang energi yang lebih besar. Ini saya rasa yang tadi disampaikan mengingatkan kita bersama, mari kita hayati keberagaman kita dengan baik, kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, berusaha kita menjalankan, mengamalkan di dalam kehidupan sehingga kita tidak kering di dalam kita beragama. Ada orang kawan guru saya itu mengatakan, aku melihat Islam di Eropa. Dia mengatakan, aku melihat Islam di Eropa, tapi tidak melihat Tuhan. Kenapa? Ada nilai kedisiplinan, kemudian tangguh kebersihan, kemudian hubungan baik. Ini dia lihat, tidak dia lihat di dunia Arab misalnya. Kita tahu kan zubat minal iman, tapi masalah sampah luar biasa. Maka ada hal menarik. Kalau ingin melihat bagaimana orang Islam menjalankan Islamnya, maka lihatlah orang yang haji. Itulah yang telah haji. Bagaimana perhatian mereka masalah sampah. Ada tempat sampah, tidak semua membuang sampah di tempat. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah tidak haji lihat itu, terutama ketika di Mina. Sampah terbesar di dunia itu ketika pelaksanaan ibadah haji di Mina. Banyak plastik, banyak bekas botol minuman, yang itu masyarakat teman-teman. Kalau tidak ada petugas yang siap, wah itu luar biasa. Nah, moga itu hal-hal yang kecil bisa kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari.